ini hasil jahitan Ken Dede CF. Ini teman-teman hasil quiltingnya ya. Lihatin dulu. Ini bawahnya. Ya. Kelihatan nggak di videonya? Kelihatan nggak? Ini hasil karyanya Ken Dedes. Ini gede banget teman-teman nih. Ini ukuran queen, ini ukuran king nih. Ya. Yeah. Jadi ini teman-teman. Ini kemarin aku jahitnya itu aku tambahin bordernya ini nih. Ini aku tambahin border di sini. 1, 2, 3, 4, 5 5 border teman-teman. Nah ini di pojok-pojoknya aku bikin kayak gini teman-teman. Nah ini nanti mau dibawa ke mesin quilting yang gede ya, sama nanti aku sama mertua aku nanti mau ke sana, aku mau diantarin sama mami aku, mami tercinta aku. Nah ini bagian depannya nih teman-teman. Nah ini bagian belakangnya aku liatin ya. Ini bagian belakangnya nih. Ini bagian belakangnya nih teman-teman. Nah ini bagian belakangnya nih. Ini ini tuh apa namanya, kainnya ini kehabisan nih teman-teman. Jadi aku tambahin ini yang bagian tengahnya nih, seperti ini nih. Ya, ini untuk bagian belakangnya nih. Nanti ya. Nah, Ken Dede juga mau liatin sama kalian nih quilting aku yang pertama kali aku bikin. Ya. Bentar ya, aku taruh ini dulu di sini nih. Nah, ini dia teman-teman. Ini quilting aku yang pertama kalinya aku baru bikin quilting di sini. Ini juga sama nih teman-teman, ini juga sama ukuran king. Lihatin, ya. Ini ukuran king. Nih, teman-teman mau lihat lebih dekat lagi nih. Nih, aku liatin ya lebih dekat lagi ya. Biar kalian itu lihat gimana sih quilting itu. Ya, kalau kalian asing dengan quilting, quilt ini teman-teman, ini yang bagian tengah nih teman-teman ya. Jadi ini itu ukurannya itu, kalau di Amerika kan aku pakainya inch, ini 1,5 inch. Dari sini ke sini itu 1,5 inch teman-teman. Jadi aku potong kecil-kecil 1,5 inch seperti ini ya. Nih aku potong kecil-kecil kayak gini nih. Nah ini aku sambung-sambungin satu per satu ke sini nih teman-teman. Ya aku sambungin ini satu per satu ke sini nih. Jadi ini namanya quilt teman-teman ya. Ini namanya jahit quilt. Jadi kain dipotong kecil-kecil, dibikin desain. Ya ini. Nah ini warna-warnanya juga aku milih sendiri nih teman-teman, warna dari apa namanya, dari bahan-bahannya ya. Nah ini depannya teman-teman ya, ini belakangnya nih, aku liatin belakangnya. Ini belakang quiltingnya. Ini lihat, biar kalian tahu ya yang namanya quilt itu gimana ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini kalian lihat ya. Aduh, ini agak susah nih teman-teman. Ini gede sih. Ya. Ini teman-teman lihat, ini dijahit ya satu persatu kayak gini nih. Tuh, makanya ini belakangnya kayak gini kan, ini jahitannya satu persatu ke sini nih. Ya lurus ke sini gitu ya. Ngikutin ini, ngikutin apa namanya, bintang-bintangnya ya.
Nah, ini yang namanya quilting, teman-teman. Kalau kalian asing dengan quilt ya. Nah, ini biar kalian lihat lebih deket ya. Ini bagian tengahnya, bagian bintangnya tengah. Nah, yang namanya quilting itu, teman-teman, ini kalian biar tahu aja ya. Ini kan diamond ya, ini kan diamond. Nah, ini setiap titik di sini tuh harus ketemu nih, teman-teman. Ini yang bagian tersulitnya. Nggak tersulit sih, tapi ya bagian yang harus diteliti. Ya harus teliti banget kalau jahit ya. Soalnya ini poinnya, ini harus ketemu poin-poinnya nih, teman-teman nih. Ini ketemu poinnya ya. Antara ini sama ya. Ini ketemu poin. Nih seperti ini. Ini ketemu poin nih kayak gini ya. Nih, ini poinnya ketemu nih. Jadi setiap akun jahit itu, apa namanya, harus benar-benar teliti karena ini setiap poin-poinnya itu harus ketemu. Karena kalau nggak ketemu poin-poinnya itu ya, karena kalau kalau nggak ketemu poin-poinnya, jadi nanti nggak ngebentuk desain seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat kan desainnya, diamond-diamondnya kelihatan kan, bentuk diamondnya kelihatan. Makanya ini kalau jahit harus benar-benar ketemu nih ya. Nah itu tuh teman-teman, ini yang namanya quilt ya. Kalau kalian asing sama quilt ini kayak gini nih, teman-teman. Makanya ini nanti aku mau ikut pameran bulan November. Nah ini daftarnya sih bulan November, tapi pamerannya itu untuk bulan Februari sampai bulan Maret. Itu tahun 2021 ya. Jadi nanti daftarnya November, tapi nanti untuk pamerannya itu bulan Februari sama bulan Maret. Jadi selama 2 bulan itu ya. Enggak 1 bulan waktu itu, karena aku bilang 1 bulan ya, enggak 1 bulan. Selama kurang lebih 2 bulan lah, soalnya dari Februari sampai bulan Maret ya. Nah, ini aku sih apa namanya, baru mau ikutan quilt show ya, pameran quilt. Nah ini adalah hasil quilt pertama aku, pertama kali aku bikin maksudnya. Ya ini pertama kalinya aku bikin, teman-teman. Nah jadi nih kalian bisa lihat, ini kelihatan nggak ada desainnya di video? Aku buka lagi ya. Nah, makanya itu teman-teman, ini kenapa quilting ini di sini tuh mahal banget harganya. Ini kayak gini aja, teman-teman. Ini bisa sampai 30 jutaan. Enggak. Ini bisa sampai 50 jutaan, teman-teman. Ini kayak gini doang ini. Ini kayak gini doang 50 jutaan. Percaya enggak, teman-teman? Enggak kan? Enggak kan? Ya percaya kan? Ya, nggak percaya, aku juga nggak percaya, teman-teman. Makanya nanti kita lihat ya pas di pameran itu aku bisa jualnya itu berapa ya. Kita lihat nanti ya, oke. Nanti aku update lagi deh kalau udah ikut pameran. Nanti aku updatein lagi ya. Nanti aku uploadin lagi gimana perkembangan setelah aku ikut pameran quilt ya. Nah, ini bagian depannya nih, teman-teman ya. Ini aku mau liatin bagian belakangnya nih. Ini bagian depannya. Bentar ya. Nah ini. Tadam! Nah. Ini dia, teman-teman. Ini bagian belakangnya. Ini aku desain juga. Jadi ada desain ya, ada bentuknya ya tengahnya. Kalau ini bagian belakangnya ini lebih bagus dari yang pertama ya, dari yang kedua ya, yang pertama tadi. Soalnya ini aku pas itu emang ada bahan sisa gitu ya, terus aku bikin desain kayak gini nih buat belakangnya nih. Nah, teman-teman pasti bingung dong, kok bisa ada depan belakang, terus
Nah, ini nanti teman-teman kalau dibawa ke mesin quilting yang gede, itu nanti ini kan ditaruh di belakangnya ya. Dan nanti ada bagian lapisannya teman-teman. Nih, aku lihat ini. Oh, ini teman-teman. Ini biar kalian tahu aja sih quilting itu gimana sih di Amerika gitu. Soalnya di sini itu ini populer banget ya, namanya quilting itu populer banget teman-teman di sini. Udah gitu harganya mehong. Harganya mehong. Ini aku kalau beli gini 50 juta, ogah teman-teman beneran deh. Kayak Dendes gak mampu buat beli itu 50 juta. Aduh, buat makan aja susah teman-teman. Ya. Ngapain beli kayak gitu sampai 50 jutaan ya enggak? Tapi di sini mah di Amerika mah quilting kayak gini emang beneran mahal teman-teman. Jadi orang-orang yang memang orang yang tajir ya, tajir melintir, emang nyari-nyarinya yang kayak gini-gini teman-teman. Jadi gak heran deh kalau mereka spend money ya, apa kalau mereka itu ngabisin uang buat beli kayak gini ya, 50 juta, 100 juta, 30 juta kayak gitu-gitu ya. Mereka mah kecil buat kayak Dedes mah, aduh sayang banget nih tuh duit segitu buat kalau kayak Dedes sih punya duit segitu. Ah, kayak Dedes mendingan bangun rumah. Iya enggak? Teman-teman. Nah, ini nih. Ini bagian dalamnya nanti kalau udah di quilting ini. Ini kayak busa gitu, teman-teman. Nih. Ini kayak busa tapi kan enggak terlalu tebel ya. Ini nanti di dalamnya nih, dalamnya tuh dikasih ini. Nah, baru nanti apa namanya? Di quilting ya, di quilt, di design ya. Nah, itu teman-teman, kalian biar tahu aja namanya quilting itu gimana sih, quilt itu buat apa sih gitu. Nah, itu biasanya di sini itu orang-orang itu biasanya nyari quilt atau beli quilt itu buat hadiah pernikahan teman-teman. Hadiah pernikahan, terus kayak hadiah untuk orang yang punya bayi gitu ya, ngelahirin, atau enggak buat cucunya gitu ya, cucunya lah, menantunya atau ibunya lah atau siapa gitu ya. Tapi yang sering itu pernikahan biasanya itu buat yang kayak apa namanya, biasanya itu buat hadiah pernikahan gitu. Makanya orang di sini itu nggak sayang buat beli yang gini-gini nih, biarpun mehongnya nggak teman-teman. Makanya aku tuh tahu quilting itu dulu waktu di Indonesia, pernah dengar juga sih quilting dan juga pernah lihat juga di Google gitu ya, quilting tuh gimana sih, quilting itu kayak gimana sih, kayak apa sih. Tapi emang bener-bener unik juga sih. Makanya ini di sini kayak Dedes nggak pernah belajar ya, maksudnya nggak pernah kursus quilting kayak gini. Kayak Dedes itu cuman imajinasi sendiri aja. Imajinasi sendiri, terus apa namanya, lihat-lihat di YouTube gitu ya, gimana sih caranya jahit gitu ya, biar bisa ketemu nih, ketemu poin-poinnya gini ya. Nih yang tadi aku liatin ya, poin-poin gini tuh gimana sih gitu, kok bisa ketemu gitu ya, jahitnya gimana gitu. Sedangkan kan emang satu persatu kan, ampun deh ini teman-teman, percaya gak percaya nih, aku ini jahit ini yang pertama kali, karena aku baru pertama kali ya, jadi agak susah. Dan bukan agak susah sih, emang susah. Emang susah teman-teman. Ini aku ngabisin waktu jahit ini ya gak setiap hari juga, itu sekitar 7 bulan itu baru kelar teman-teman. 7 bulan. 7 bulan teman-teman baru kelar, beneran deh. Ini beneran deh, ini aku jahit ini 7 bulan baru kelar teman-teman. Tapi aku jahitnya itu gak setiap hari ya, aku jahitnya itu paling kalau aku lagi pengen aja sih, paling jahit sejam gitu ya, atau enggak 2 jam gitu kalau lagi pengen gitu. Tapi enggak setiap hari juga, paling seminggu paling 3 kali atau 4 kali, tapi enggak lama juga, paling sejam atau enggak kadang 2 jam, kadang setengah jam doang gitu. Jadi
nggak pasti, ini tergantung mood ya, tergantung moodnya kandidat lagi mood apa nggak bikinnya gitu. Nah ini sekitar 7 bulan teman-teman baru kelar. Oh my god. Tapi hasilnya itu ini memuaskan banget teman-teman. Ini aku itu udah gak sabaran mau ikutan pameran nanti. Jadi ini tuh ya harusnya kan seperti yang aku bilang ya, ini harusnya pameran ini buat tahun kemarin teman-teman Kennedy's itu benar. Tahun kemarin mau ikutan pameran tapi karena terlambat daftarnya. Udah gitu harusnya daftarnya November. Nah aku telepon ke mereka itu November akhir tuh aku baru telepon itu ke tempat pamerannya. Jadi mereka bilang udah terlambat soalnya daftarnya itu awal bulan November. Hah? Kataku. Kok maksudnya? Aku kan gak tahu ya. Kan pamerannya bulan Februari sama sampai bulan Maret ya. Tapi daftarnya itu November, berarti November daftarnya itu November, jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret ya, berarti kan 5 bulan, berarti 3 bulan sebelum ya. 3 bulan sebelum itu harus daftar dan aku kok nggak tahu kalau 3 bulan itu harus daftar. Jadi ya elah capek dong. Ya aku udah capek-capek gitu ngejar-ngejar waktu ya buat apa namanya? Ini biar kelar. Udah kelar, telat daftar nih teman-teman. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya nggak. Tapi nggak apa-apa. Biar nanti tapi nggak apa-apa kan nanti bisa ikutan pameran untuk tahun depan ya nggak tahu. Nah ini aku kecilin nih teman-teman, ini bagian seperempatnya ya, ini bagian seperempatnya ini. Jadi teman-teman nggak penasaran ya sama yang namanya quilting itu kayak gimana ya nggak? Jadi kalian itu nggak penasaran apa sih, apaan sih quilting itu gitu ya. Nah ini kan Dedes ngeliatin ini namanya quilting ini seperti ini, terus jahitnya satu persatu kecil-kecil lagi gumet. Terus harus telaten juga teman-teman, harus sabar. Emang iya telaten matanya itu harus jeli-jeli banget karena ya itu harus ketemu poin-poinnya, jadi harus benar-benar jeli gitu ya. Ini aku liatin. Ini aku liatin lagi ya. Ini tuh kan. Ini antara ini sama ini itu harus jeli, harus benar-benar ketemu ya. Ketemu poin-poinnya nih. Ini yang bikin kandidat itu mumet, teman-teman. Ya. Tapi kandidat senang juga sih hasilnya itu memuaskan. Jadi ya biar kata kata susah tapi ya hasilnya tuh kandidat puas lah pokoknya. Nah jadi kayak gitu tuh teman-teman. Jadi kalian udah tahu kan, nggak penasaran kan yang namanya quilting itu kayak gimana. Nah aku mau liatin itu yang tadi ya, yang ini. Ini yang quilting yang nomor kedua. Ini aku liatin. Nih aku liatin belakangnya teman-teman ya. Ini aku liatin belakangnya ya. Ini tuh kalian biar lihat lebih deket. Lebih dekat. Ini teman-teman, nih. Ini ya, tuh kan. Nih, jadi aku potong-potong kecil-kecil kayak gini, ini disambung-sambungin ini jadi seperti ini nih. Disambung-sambungin ini jadi kayak gini nih, tuh. Ya ini. Ini teman-teman kalau udah dijahit itu enggak belum kelar, teman-teman. Jadi kalian itu ya jadi kalau aku udah jahit kayak gini, misalkan ini udah kayak gini nih, udah seperempat gini ya, udah kecil seperti ini ya, udah kecil kayak gini, terus aku setrika teman-teman. Nah jadi ini itu emang jahitnya agak ribet, agak sulit, agak ribet-libet. Ya ini harus di setrika dulu, di setrika ya sampai dia flat ya.
flat kayak gini. Nah, baru nanti aku jahit lanjutin lagi yang bagian luarnya. Nanti di setrika dulu, nanti baru jahit lagi luarnya lagi gitu. Jadi teman-teman, ini emang ribet bikinnya. Terus ribet-ribet ya. Harus jahitnya tuh satu-satu, harus udah gitu harus di setrika dulu. Jadi habis ini udah kelar kayak gini. Udah aku setrika semuanya ya, dijahit, udah setrika, jahit, setrika, jahit, setrika gitu ya. Ini udah kelar, ini di setrika lagi teman-teman. Jadi emang bikinnya itu rempong. Ya rempong, bener-bener rempong. Tapi aku suka sih. Nah, kalian udah gak penasaran kan yang namanya quilting kan? Quilting itu kayak gimana gitu ya. Dan kenapa harganya itu mehong ya, mahal ya? Ya karena itu teman-teman. Karena tadi ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe terus. Dinyalain loncengnya, terus dikasih dong jempolnya. Oke teman-teman, biar nanti gak ketinggalan sama video-video berikutnya. Oke. Nah gitu aja sih teman-teman. Biar kalian sekedar tahu aja ya, namanya quilting itu kayak gimana gitu ya. And kenapa juga harganya mahal. Ya, jadi kalian udah gak penasaran ya namanya quilting ya. Jadi kayak gitu tuh teman-teman.